Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Minta maaf, muka tak berapa handsome hari ni. Okay, itu tak penting. So, kita fokus pertama. Saya minum air calyps. Okay, strawberry. Dulu harga RM2.80, sekarang ada RM4. Okay, tak apa. Kita tukar topik balik. Okay, assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share kepada awak semua pada tarikh 6 hari bulan 8, 2023. Hampir segenap 30 tahun. Okay, apakah yang saya nak witikan yang saya nak share kepada awak semua tentang parking project, parking di Hospital Raja Permaisuri Baino tak pernah settle 20-30 tahun. Pembentangan bajet setiap tahun, setiap hari, setiap bertiap-tiap tahun, projek tak habis-habis. 30, 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, 40 bilion, 100 bilion di negeri sini. Okey, untuk makluman semua, projek-projek ni sebenarnya bagus untuk ekonomi. Okey, untuk faedah kepada rakyat di bawah. So, fokus pertama kita, satu lagi yang aku paling menyampah dah hampir 30 tahun. Okey, stay lagi sama, parking di luar. Sampai bila keadaan ini tak pernah nak settle dan tak pernah nak habis. Masuk TV3 pun tak tahulah pernah ke tak. Masuk berita pun tak tahu pernah ke tak. Okey, sini bagi akulah. Jalan besar ni untuk laluan pejalan, untuk laluan kenderaan. Apabila di kawasan ni dua lorong, akan jadi satu lorong. Sebab apa? Hospital besar Ipoh ni adalah hospital yang orang kata hospital tumpuan, yang banyak doktor-doktor pakar. Okey, daripada Talu Intan akan hantar di sini, Slay River akan hantar di sini, bergantung kepada diorang punya cara bekerja diorang di hospital-hospital di dalam negeri Perak ni. Okey, hospital yang ibu kepada hospital adalah Hospital Raja Permaisuri Ipoh, Hospital Ipoh lah. Okey, untuk hari ni parking kereta tak pernah settle, orang parking sampai keluar. Cuba korang bayangkan, kalau korang sediakan parking yang mencukupi kepada orang-orang awam untuk datang tengok ziarah keluarga diorang, ziarah sesiapa yang diorang rasa diorang nak ziarah, diorang takkan parking kat luar sini. Dan pihak MBI tak perlu nak buat kerja hari-hari nak letak surat saman sebab parking dekat sini. Untuk makluman semua, diorang ni bukannya nak sangat parking kat luar ni. Kalau untuk makluman semua, kalau orang luar pun, korang rasa malu tak kalau 30 tahun masih stay lagi parking kat luar? Sediakanlah satu tapak untuk bina satu parking kereta yang mencukupi untuk orang awam datang. Dah 30 tahun, sampai bila nak parking kat luar sini? Daripada aku kecil, daripada aku minum Dutch Lady susu, sampailah aku minum Calyps, aku tengok masih stay lagi parking kat luar sini. Jadi aku tak tahu apa peranan kerajaan negeri, apa peranan korang punya pegawainya, apa peranan korang punya penasihatnya yang berkelusat ijazah zah-zah-zah korang ni, yang selalu bincangkan mesyuarat demi mesyuarat, gaji apatah lagi, setiap bulan akan masuk. Okay? Tapi masih stay lagi, tak pernah nak settle. So, kawasan hospital ni berdekatan dengan SUK, berdekatan dengan Pejabat Menteri Besar Perak. Takkan korang tak tahu? Takkan korang tak ada jalan? Takkan korang tak ada pemikiran untuk menyelesaikan isu ni yang hampir 30 tahun, nak masuk 40 tahun? Mungkin apa yang saya cakap 30 tahun tu, mungkin orang di sini yang tahu berapa tahun yang masih lagi isu parking kereta kat luar sini. Korang kat sini pun korang dah tahu berapa tahun kan? Jadi, mohonlah untuk hari ni, sebelum penutupan tahun 2023, cari jalan, selesaikan segera. Aku tengok semakin lama banyak orang mengeluh pasal isu MBI saman, majlis saman. Korang ni cubalah fikir balik. Korang ada otak sendiri. Cuba kalau kereta yang parking ni kereta mak bapak korang, korang nak sanggup ke korang saman? Rasa aku korang tak sanggup korang nak saman. Siap-siap ibulah korang call mak bapak korang supaya alih kereta. Okay? Kalau bukan mak bapak korang, korang beranilah saman. Okay, untuk makluman semua, saya kat sini untuk saya nak share kepada awak semua pada tarikh 6 hari bulan 8 supaya korang tengok sendiri. Saya bercakap ni adakah benar ataupun tidak. Ini adalah benar dan ini adalah hari ini aku turun sendiri melihat keadaan di sekitar Hospital Raja Permaisuri Baino Ipoh. Apa-apa pun, let's go. Kita tak nak cakap banyak. Kita tak nak cakap panjang. Buang masa. Saya harap video ni dapat membantu untuk MB menyelesaikan isu ni. Harapkan pegawai tak tahulah apa yang korang buat setiap tahun. Harapkan penasihat demi penasihat ijazah sah korang ni tak tahulah apa benda yang korang buat. Okay, aku rasa sama je. Tak ada apa function pun. Okay, kita akan share untuk korang semua. Tak nak cerita banyak, tak nak buang masa. So, kita tengok sendiri. Okay, kita cakap banyak pun tak syok. Nanti korang mengantuk.
apa-apa kita tengok sendiri macam mana keadaan yang aku masukkan dan saya masukkan kepada public semua. Okay, jom let's go, kita pergi tengok sendiri. Pilih di depan masjid, Masjid Muhyiddin Shah Ipoh. Kita akan start kat sini. Kita akan tengok berapa dia punya panjang parking kereta di Hospital Raja Permaisuri Bainun akibat kekurangan parking kereta yang tak pernah nak settle. Saya tak tahulah sama ada pihak atasan ni nampak ke. Nampak sebenarnya tapi buat-buat buta. Okay, kita tengok dulu. Let's go. Okay, kita akan start di sini, iaitu kawasan masih tak settle lagi isu parking kereta di Hospital Raja Permaisuri Ipoh. Okey, sampai luar sini korang tengok. Dekat dengan ini bus station pula tu. Korang tengok ni. Ya, dia punya panjangnya berdebu-debu. Okey. Hospital besar memang sentiasa 24 jam tak pernah tak busy. Korang boleh tengok sendiri berapa panjangkah dia punya isu parking kereta. Ini kalau dapat majlis MBI, kenyang gila babi lah mereka. Sampai tu, sampai di mana parkingnya? Sampai di roundabout. Okay, ni section pertama. So kita akan pergi ke section kedua. Okay, kita pergi ke section kedua berhadapan dengan sekolah. Okay, ini sekolah. Korang tengok, start daripada kereta Sangka Kuning. Memanjanglah kita. Berhadapan dengan sekolah SMK Anderson. Okay. Kiri, kanan, kiri, kanan, penuh kereta parking. Okey. 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun masih sama. Berhadapan dengan Hospital Ipoh. So korang nilailah sendiri, korang komenlah sendiri, bagi pendapatan, bagi idea supaya benda didapat settle dengan segera. Projek berjuta-juta mau bina cable car LRT. Tapi projek pasal parking kereta hospital yang tak sampai pun satu bilion tak pernah nak settle. Tapi projek yang kena bekal dengan LRT tu projek swasta, bukan kerajaan. Tapi pihak kerajaan mohonlah disegerakan. Dah masuk 30 tahun dah, bila nak settle?